Oke, kita kita lanjutkan ya. Jadi ini yang pertama tadi. Jadi ada beberapa kondisi atau beberapa situasi di mana kita harus membuat inversion atau inverted sentence. Jadi kita harus merubah kalimatnya itu. Subject verb-nya kita rubah. Yang sebelumnya normalnya subject dulu baru kata kerja. Nah, kita rubah ke dalam pola kalimat inversi, yaitu kata kerja dulu baru subjek. Dan kita sudah bicarakan tadi di awal bahwa salah satu contoh penggunaan inversi adalah pada ketika kita membuat interrogative sentences atau membuat pertanyaan. Semua bentuk pertanyaan itu semuanya menggunakan pola interrogative sentences. Sorry, menggunakan pola inverted sentence atau pola kalimat inversi. Ya, untuk membedakan kalimat inversi dengan afirmatif dan negatif. Ya, jadi dirubah subjek dengan kata kerjanya. Contoh pada kalimat yes no questions. Ya, pada kalimat normalnya kita bilang you are happy seperti di awal tadi. Kita rubah menjadi yes no questions, itu akan kata kerjanya tinggal diletakkan sebelum subjek ya. Jadi dibalik subjek kata kerja dan menjadi are you happy, apakah kamu bahagia ya, dan pertanyaan semacam ini disebut yes no questions ya, tinggal dijawab dengan yes atau no. Yes I am, no I'm not. Oke, okay. Contoh kalimat yang kedua, they will come soon. They will come soon. Nah, itu pola kalimat normal. Ya, pola kalimat yes no-nya will they come soon? Apakah mereka akan datang segera? Apakah akan mereka segera datang? Oke, atau kita bisa menambahkan kalimat tanya. Ya. WH questions. Ya, menambahkan kalimat tanya, tinggal diletakkan saja kata tanyanya di depan. Nah, ini disebut detail question ya, tidak boleh dijawab dengan yes atau no ya. Jadi sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu kalian harus cerdas. Banyak orang-orang di luar sana yang cenderung mempermainkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gampang, tinggal jawab saja yes no ya, tinggal tanya saja menggunakan kata tanya. Itu kan tidak boleh dijawab dengan yes no. Oke, when will they come, kapan mereka akan datang? Ya nggak mungkin dijawab dengan yes no kan, karena dia membutuhkan pertanyaan detail. Ya, meskipun berbeda jenis pertanyaan ya. Tadi pertanyaan yes no, satu pertanyaan detail menggunakan kata tanya, tapi kita lihat kata kerjanya itu selalu diletakkan di depan ya, sebelum subjeknya. Jadi kata kerjanya adalah will dan subjeknya adalah they. Begitu juga yang ini sama, Ali caught the ball. Ya, normal. Who caught the ball? Subject. Nah, ini pola kalimat anu nih. Khusus ini. Nah, ini tidak boleh diganti kalau di sini. Ini bukan inversi ini. Karena who di sini itu kata tanya yang juga berfungsi sekaligus sebagai subject. Ya, jadi khusus ya, special ini kata tanya who. You are hungry. Ya, itu normal. Kemudian kita bisa bentuk itu menjadi question text. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi. You are hungry. You are hungry, aren't you? Kamu lapar. Bukan. Kamu lapar, kan? Nah, itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi pertanyaannya itu kita letakkan di belakang. Apa perbedaan pertanyaan yang pertama ini dengan yang terakhir? Ya. Kalau pertanyaan yang pertama itu yes no questions ya. Yes no questions itu ya kita betul-betul nggak tahu, kita murni bertanya are you happy, apakah kamu bahagia. Nah, tapi kalau misalnya yang terakhir kita menggunakan question text itu sebenarnya kita agak tahu tapi ragu-ragu ya, jadi dia menyatakan uncertainty. You are hungry, aren't you? Kamu lapar, kan? Ya, jadi itu pola kalimat question text namanya. Namun apapun pola kalimatnya ya, dia selalu menggunakan kalimat inversi kecuali yang who tadi. Itu special. Oke, kita lanjut. Ya, negative adverb precede a sentence. Jadi, sebuah kalimat itu diawali dengan
negative adverb atau kata keterangan yang bersifat negatif. Ya, kata keterangan yang bersifat negatif. Biasanya adverb of frequency yang kita gunakan. Ya. Jadi, putting a negative adverb or adverb phrase at the beginning of a sentence is to emphasize what you're saying. Ya, jadi gunanya adalah kenapa justru diletakkan di awal ya adverb negative adverbnya itu ya untuk mengemphasize ya memberikan penekanan pada kata tersebut. Ya, contoh pada kalimat normalnya I do not only enjoy classical music but I also have a season ticket to the symphony. Okay, to the symphony. Ah, itu pola kalimat normal itu. Kita lihat kalimat ininya ya. Ininya. Ya, I do not. Ya, subjeknya adalah I, kemudian kata kerjanya adalah do. I do not only enjoy. Oke. Nah, kita mau memberikan memberikan tekanan pada not only-nya. Ya, tidak hanya suka musik klasik, tapi saya juga ya punya tiket musiman. Ya untuk simfoni itu semacam pergelaran musik ya. Ya. Jadi kita meletakkan not only di depan penekanan dan not only ini adalah negative adverb. Ya, negative adverb diletakkan di depan ya sehingga kata kerjanya tadi do itu dibalik dengan I. Kalau tadi I do, sekarang do I. Not only do I enjoy classical music, but I also have a season ticket to the symphony. Apa perbedaan makna antara dua kalimat ini? Ya, secara makna ini nggak ada ya. Cuma ada penekanan pada kalimat inversi. Ya, ada penekanan pada kalimat inversi. Oke, contoh kalimat kedua. The boss has seldom been upset. Ya, bos itu jarang banget marah. Oke, nah itu dibalik. Jarang banget itu bos itu marah. Nah, itu ada penekanan. Padahal bahasa Indonesia sebenarnya kita sering juga menggunakan itu. Ya, jarang banget loh dia marah. Ya. Kan beda maknanya kalau kita bilang dia jarang banget marah. Ya, kita memberikan penekanan bahwa jarang banget. Itu kita letakkan di depan itu. Ya, jarang banget loh dia marah. Diletakkan di depan bukan berarti dia subjek dengan kata. Dia akan merubah, dia akan menjadi subjek. Ya, bukan berarti dia akan menjadi subjek. Ya, karena seldom itu adverb. Adverb tidak boleh menjadi subjek. Satu-satunya yang bisa menjadi subjek adalah noun. Ingat materi kita yang pertama. Kata benda. Hanya kata benda yang bisa menjadi subjek. Nah, karena dia menempati posisi subjek, maka kata kerja dengan subjeknya tadi harus kita balik. Ya, jadi kata kerja dulu, baru subjek. Jadinya, seldom has the boss been so upset. Ya, seldom has the boss been so upset. Yeah, next. Science has become so difficult that only. Wah, ini contoh yang masuk contoh terakhir nanti ya. Oke, kita akan bahas nanti. Ya, ini bentuk negative adverbs. Ini wajib dihafal. Ini paling sering muncul di TOEFL. Ya, sebuah kalimat diawali dengan adverbs. Adverbs ini memiliki makna negatif ya, konotasi negatif. Jadi ketika dia mengawali sebuah kalimat, maka otomatis subjek kata kerjanya harus dibalik. Okay, next, omitting if in conditional sentence. Ya, jadi kita menghilangkan if. Apa artinya if? Sampai ada yang nggak tahu artinya if. Apa artinya if? Kalau. Kalau. Oji. Mana Oji? Wah, Oji hilang ini. Oji. Ya, tolong telepon Oji. Valen.
Wah, ini bahaya nih moderatornya menghilang. Baik, Pak. Ya, telepon sekarang. Kemana dia? Oji di WC, Pak. Aduh, parah. Coba kamu teruskan link ininya. Link Zoom-nya tadi ke Revina. Suruh Revina kirimkan ke mahasiswa baru, grup mahasiswa baru. Ya, sekarang. Nah, sepertinya dia nggak kirim itu. Oke, kalau untuk yang ini sebenarnya kita sudah ini ya, kita sudah bahas nih pada pertemuan sebelumnya. Di conditional sentence ada tiga tipe, kita menghilangkan if-nya. Ya, hanya saja kita bisa menginversi conditional sentence ketika kata kerja dari anak kalimatnya itu menggunakan should, ya were, ataupun had. Ya, should, were atau had. Kalau yang lain nggak boleh kita inversi. Caranya di inversi adalah tinggal menghilangkan if-nya saja. If-nya kita hilangkan, kemudian kata kerjanya diletakkan sebelum subjek. Dan ini kita gunakan itu pada kondisi atau situasi yang sangat formal. Ya, pada situasi atau kondisi yang sangat formal. Ya, biasanya di kampus ya. Ya, makanya di TOEFL itu pola kalimat inversi semacam ini selalu muncul, bahkan selalu muncul setiap tes TOEFL, selalu ada. Ya, selalu ada setiap tes TOEFL karena ya, sering digunakan dalam ini, dalam kehidupan percakapan di kampus karena sangat formal. Ya, if I had been there, ya, if I had been there, this problem wouldn't have happened. Seandainya saya ada di sana, masalah ini tidak akan muncul. Masalah ini tidak akan terjadi. Okay? Karena kata kerjanya menggunakan had di sini, anak kalimatnya, maka kita bisa hilangkan if-nya. Kita bisa inversi. If-nya kita hilangkan, kemudian had-nya kita letakkan di depan sebelum subjek I. Ya, jadi kalimatnya menjadi, had I been there, this problem wouldn't have happened. Terdengar memang sedikit ini ya, aneh. Kalimatnya memang aneh, tapi itulah kalimat inversi dan itu benar. Oke, dan hanya orang yang memiliki bahasa Inggris yang bagus dan pengetahuan yang luas yang bisa biasanya menggunakan kalimat inversi. Gimana Valen? Sudah dikirimkan, Devina? Sudah, Pak. Lagi nunggu tanggapan lagi. Revinanya enggak ini. Lagi Kemana? Saya coba hubungin, Pak. Telepon, telepon. Baik, Pak. Ya. Contoh kalimat yang kedua dia menggunakan kata kerja were. Ya, if I were you, I would reject him. Ya. Jika saya menjadi kamu, saya akan tolak dia. Oke. Kita bisa menghilangkan if-nya, namun kita harus menginversi kalimatnya dengan if-nya dihilangkan, kemudian were-nya diletakkan di awal kalimat sebelum subjek. Were are you? Yeah. Were are you? Subjeknya kira-kira yang mana? I atau you? Halo?
Subjeknya mana, I atau you? Halo, I, kan? Ya, I. Ya, I selalu menjadi subjek. I would reject him. Ini contoh yang ketiga. Ya, ini if conditionalnya diletakkan di if clause-nya diletakkan di belakang. She will surely see you if she should be back in this afternoon. Ya, dia tentunya akan menemui kamu jika dia lapang sore nanti. Oke. Okay. Nah, kata kerjanya should. Nah, kita bisa langkan if-nya. Ya, kita bisa inversi kalimatnya menjadi she will surely see you should she be back in this afternoon. Ya, memang terdengar aneh ya, memang terdengar aneh dan tidak lumrah kita ucapkan, tapi itu benar ya, dan itu grammarnya sudah level atas itu. Ya, dan sering digunakan dalam konteks yang sangat formal. Ini adverb of place precede the sentence. Jadi sebuah kalimat itu sebentar ya. Ini begini sudah. Kalau petugasnya nggak ada. Halo Pak, tadi udah ngubungin Revina Pak, cuma bilangnya Revina linknya sudah disampaikan ke Maba. Iya, yang disampaikan itu adalah link yang pertama dan dia tidak ikut di dalam room ini, jadi dia tidak tahu kalau kita terputus tadi. Papa, saya sudah share itu ke Maba itu. Baik Pak. Kan baru mal pada masuk ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, okay, sebuah kalimat itu kita bisa inversi ketika adverb of place. Sorry. Ya, ketika adverb of place itu mendahului sebuah kalimat. Ya, kata keterangan tempat diletakkan pada posisi subjek. Posisi subjek kan harusnya di awal, sebelum kata kerja. Tapi dia diletakkan di awal kalimat. Dan biasanya, ya ini dilakukan untuk memberikan penekanan juga, to emphasize. Dan tentunya ini digunakan pada konteks yang formal. Ya, to emphasize the adverb of place. Ya, untuk memberikan penekanan pada keterangan tempatnya. Ya. Contoh, ya contoh, all the money that we had lost was on the table. Semua uang ya yang hilang itu ada di atas meja. Itu pola kalimat normal. Semua uang yang hilang itu ada di atas meja. All the money that we had lost was on the table. Ya, jadi kata kerjanya adalah was. Oke, okay, kemudian adverb of place-nya adalah on the table. Adverb of place-nya adalah on the table. Nah, kita memberikan penekanan pada on the table. Di atas meja loh, diletakkan semua uang yang hilang. Ya kan? On the table, di atas meja, itu tidak akan pernah menjadi subjek. Ya, karena dia bukan noun. Sedangkan yang wajib menjadi subjek adalah kata benda. Hanya kata benda yang bisa menjadi subjek.
Ya, ingat, hanya kata benda yang bisa menjadi subjek. Nah, kita mau memberikan penekanan pada on the table-nya. Menurut itu menyatakan tempat, ya, keterangan tempat. Di atas meja loh semua uang yang hilang. Ya, jadi maknanya sedikit berbeda dengan makna kalimat normalnya tadi. Oke, karena kita mau memberikan penekanan pada keterangan tempatnya tadi, on the table, di atas meja loh, ya, semua uang yang hilang. Ya, maka kita harus letakkan on the table-nya pada posisi subjek, yaitu di awal kalimat, ya, sehingga kata kerjanya adalah all the money that we had lost. All the money that we had lost itu adalah kata kerjanya, harus dibalik dengan was, dengan itu sorry itu subjeknya harus dibalik dengan kata kerjanya was, ya, jadi was dulu baru all the money that we had lost. Ya, jadi kalimat inversinya menjadi on the table was all the money that we had lost. Ya, terdengar aneh memang, tapi ya, kalimatnya benar. Oke, secara meaning sebenarnya hampir ini ya sama, cuma ada penekanan. Ya, ada penekanan. Ya, kalau misalnya pada kalimat normal all the money that we had lost was on the table. Nah, kita memberikan penekanan pada subjek. Ya, semua uang ya, yang hilang itu ada di meja. Kita fokusnya pada semua uang yang hilang. Nah, tapi kalau kita mau memberikan penekanan pada on the table itu kan adverb of place. Kata keterangan tempat. Dan dia tidak boleh menjadi subjek. Tapi kita mau memberikan penekanan di situ. Maka dia diletakkan pada posisi subjek. Dan kalimatnya harus diinversi. Ya. Contoh selanjutnya, the night's camp. Ya, round the corner. Oke. Okay. Subjeknya adalah the knights. Kemudian kata kerjanya adalah camp, round the corner. Ini adalah adverb of place. Nah, kita mau memberikan penekanan di situ. Round the corner came the knights. Yeah, round the corner came the knights. Ya, tinggal dibalik saja. Yeah, the art gallery is north to the building. Ya, yeah, galeri seni itu berada di utara gedung itu. Yang merah tuh. Ya, kita mau memberikan penekanan pada utaranya gedung itu loh. Letaknya galeri seni. Ya, jadi kita mau menyatakan keterangan tempat itu sebagai fokus penekanannya di situ. Maka kalimatnya harus diinversi. Namun kalau ditanya yang mana subjeknya? Ya, subjeknya tetap di art gallery, meskipun itu diletakkan di belakang. Dan kata kerjanya tetap is. Okay, kenapa? Ya, karena memang adverb of place tidak boleh menjadi subjek. Ya. Namun hati-hati ya, tidak semuanya adverb of place itu boleh di menempati posisi subjek. Ya, sehingga kalimatnya harus diinversi. Ya, hanya adverb of place yang tidak boleh dipisahkan dari kalimat. Jadi dia merupakan bagian penting dari sebuah kalimat. Oke. Contoh, kita lihat dua contoh di sini. In the middle of the plaza lies the statue of Saint Michael. Ya, di tengah-tengah plaza itu ya terbaring patung Saint Michael. Ya, jadi dia mau fokusnya pada keterangan tempat, jadi diletakkan di tengah-tengah plaza itu loh. Ya, diletakkan patung Saint Michael. Ya, in the middle itu merupakan adverb of place. Dia tidak bisa menjadi subjek. Sehingga lies di sini adalah kata kerja. Ya, subjeknya adalah tetap the statue of Saint Michael. Ya, nah. Berbeda dengan kalimat yang di bawah. Sama-sama diawali dengan adverb of place. Ya, tapi in the middle of plaza pada kalimat yang di bawah ini atau pada kalimat yang kedua itu tidak sama dengan in the middle of plaza di atas. Kalau di atas dia merupakan bagian penting dari kalimat, karena ketika tidak ada in the middle of plaza itu kalimatnya tidak akan lengkap. Ya, kalau kita jadikan kalimat normal, cuma jadi the statue of Saint Michael lies, titik. Itu kan nggak jelas. Sedangkan lies itu membutuhkan
keterangan tempat. Jadi, in the middle of plaza itu merupakan bagian penting dari kalimat itu. Nah, tapi berbeda dengan kalimat yang di bawah, in the middle of plaza itu boleh tidak ada. Dan dia bukan merupakan bagian penting. Dan kalau dia pun diletakkan di posisi awal, ya kalimatnya nggak perlu diinversi. Ya, contoh, in the middle of the plaza, people gather for prayer. Ya, di tengah-tengah plaza, ya orang berkumpul untuk berdoa. Oke, kalau kita hilangkan in the middle of the plaza, kalimatnya tetap normal. People gathered for prayer. Jadi orang berkumpul untuk berdoa. Oke. Nah, jadi yang semacam ini tidak perlu diinversi dan biasanya kalau konteksnya writing, ya ketika adverb of place diletakkan di depan maka harus ada koma sebelum subjek. Ya, diletakkan koma seperti ini. In the middle of the plaza atau biasa yang paling sering kita gunakan kalau misalnya siswa atau mahasiswa disuruh buat contoh pasti di awal itu. In Indonesia selalu seperti itu. In Indonesia, nah itu harus ada koma. Koma. Oke. Okay? Ya, jadi itu salah satu syarat sebuah kalimat itu harus diinversi. Ya. Dengan cara meletakkan adverb of place atau kata keterangan tempat di awal kalimat. Nah, ini yang tadi. Ya, kita menggunakan expression so adjective that. Ya, so adjective that. Jadi kita kalimat itu di awal dengan so adjective that. Dan biasanya kita gunakan itu untuk memberikan penekanan pada kata sifat. Ya, adjective itu kata sifat ya. Penekanannya di situ. Contoh ya, kalimat normalnya the girl was so beautiful that nobody could talk of anything else. Ya, gadis itu terlihat sangat cantik sampai-sampai tidak ada yang bisa bercerita tentang hal lainnya. Pokoknya yang diceritakan hanya gadis itu. Nah, itu pola kalimat normal. Kalau dia memberikan penekanan bahwa, wah cantik banget itu gadis itu. Nah, jadi kalimatnya itu, adjektifnya itu diletakkan di awal. Ya, so beautiful was the girl that nobody could talk of anything else. Nah, jadi di balik subjek dengan kata kerja. Ya, setelah so adjektifnya diletakkan di awal. The food was so delicious. Yeah, the food was so delicious that we ate every last bite. Yeah, makanan itu sangat enak. Yeah, kami makan sampai gigitan terakhir. Dia memberikan penekanan pada so delicious, enak banget loh makanan itu. Ya, dalam bahasa Indonesia kan kita juga menggunakan inversi ini. Enak banget loh makanan itu. Makanan itu enak banget. Itu normalnya. Tapi kalau mau memberikan penekanan lebih, enak banget loh makanan itu. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kita letakkan se-adjektifnya di awal sehingga kata kerja dengan subjeknya dibalik. Ya, subjeknya adalah the food, sedangkan kata kerja adalah was. Kalau kalimat normal the food was, pada kalimat inversi berubah menjadi was the food. Oke. Okay. Ya, kemudian contoh terakhir, the exam was so difficult that nobody finished it on time. Ya, ujiannya sulit banget. Sampai-sampai tidak ada yang bisa menyelesaikannya tepat waktu. Ya, kalau kita mau balik, ya, kita fokus pada adjektifnya, ya, susah banget. Ya, susah banget lah ujian tadi, nggak ada yang selesai tepat waktu. Nah, itu kan konteks inversi dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris. So difficult was the exam that nobody finished it on time. Ya, jadi inversi itu memang terdengar aneh ya, terdengar weird ya, tapi dalam konteks bahasa Indonesia sendiri bahkan kita tanpa menyadari kita menggunakan inversi untuk memberikan penekanan. Ya, untuk memberikan penekanan pada kata tertentu. Oke. Ya, yeah, next. Nah, ini yang paling sering kita gunakan ya. Using their be. Ya, be-nya itu disesuaikan dengan
konteksnya. Be itu bisa is, am, are, bisa was, were, bisa juga be, been. Ya, there be ini artinya ada kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya kalian buka kamus mau cari arti kata ada yang equivalent dengan bahasa Indonesia itu nggak ada itu. Ya. Paling mungkin kalian akan dapat itu exist. Kalau kalian cari di kamus kata ada dalam bahasa Inggris, paling akan kalian dapat itu exist. Ya, tapi exist itu sebenarnya konteksnya adalah bukan ada ini, tapi ya kayak Tuhan. Tuhan itu exist. Ya, Tuhan itu ada. Ya, konteksnya berbeda. Tapi kalau kita mau bilang saya ada uang atau ada uang di dalam kantong saya, ya, menggunakan kata ada itu, mencari padanan kata dalam bahasa Inggris itu kalian nggak akan temukan itu. Ya, karena untuk mengungkapkan ekspresi ada dalam bahasa Inggris, kita menggunakan frasa there be. There is, there are, ya, there is, there were. Ada sesuatu dalam pikiranku. There is something in my head. Ya. Seperti itu. Nah. Jadi pola kalimat there be itu juga salah satu contoh penggunaan kalimat inversi dalam bahasa Inggris. Yang artinya there itu pasti bukan subjeknya. Nah, ini sering banget muncul di TOEFL dan orang biasanya selalu salah. Karena salah menentukan subjek. Ya, contoh, there are some books on the table. Ya, ada beberapa buku di atas meja. Yang mana subjeknya? Nggak mungkin there. Ya, karena there itu termasuk adverb. Dan adverb tidak boleh menjadi subjek. Ya, jadi sebenarnya subjeknya adalah kata benda setelah are. Ya, ini subjeknya. Some books. Makanya kata kerjanya menggunakan are. Ya, tapi kalau subjeknya kita ganti menjadi a book, ya a book itu artinya cuma satu kan? Ya. Kalau kita ganti some books menjadi a book, sebuah buku, maka kalimatnya itu akan berubah. Bukan lagi menjadi there are a book on the table, tapi there is a book on the table. Ya, karena is kata kerjanya mengikuti subject. Ya, kita sudah bahas juga pada pertemuan sebelumnya subject verb agreement. Silahkan tonton videonya di YouTube Mesa. Itu penting banget, itu mendasar. Ya, jadi penentuan kata kerja apakah kita menggunakan there is atau menggunakan there are itu tergantung subjeknya, dan subjeknya adalah kata benda setelah are atau is. Ya, misalnya di sini there are some books, karena some books itu adalah subjek dan dia jamak, makanya to be yang kita gunakan adalah are. Ya, pola kalimat normalnya sebenarnya adalah some books are there on the table. Some books are there on the table. There were some money in my pocket. Yeah, there were some money in my pocket. Yeah, some money. Money itu kan tidak boleh dihitung. Termasuk benda yang tidak boleh dihitung. Yeah, kalau tidak boleh dihitung, berarti tidak boleh ditambah S. Tidak boleh dijamakkan. Yeah, tidak boleh dijamakkan. Ya, kalau tidak boleh dijamakkan, ya kita tidak boleh menggunakan kata kerja jamak. Tidak boleh menggunakan are. Tidak boleh menggunakan were. Ya, there were some money in my pocket. Ada uang di kantongku. Okay, kalimat normalnya, some money was there in my pocket. Ya, some money tidak boleh dihitung, sehingga kata kerja yang digunakan adalah was. Itu berarti terjadi lampau, kan? Nah, anggap saja kemarin ada uang di kantongnya, makanya dia pakai was. Tapi kalau dia berbicara dengan konteks sekarang, ada uang di kantongku sekarang, ya maka was-nya itu diganti menjadi is. Nah, itu kita berbicara tenses itu. Ya, silakan cek lagi video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tenses.
Hasan itu ketawa itu. Ya berarti dia nggak pernah lihat videonya itu. Ya namanya orang belajar itu harus diulang-ulang. Kalian itu bukan Albert Einstein sekali baca langsung paham. Ya namanya belajar harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang itu ya hanya kenalan aja. Oke, next, there is somebody in the room. Ada seseorang di dalam ruangan. Ya, somebody, somebody itu seseorang, tunggal. Makanya dia menggunakan kata kerja is. Tapi kalau misalnya orangnya banyak, kalimatnya menjadi seperti apa? Ada yang bisa? Ya, kalau banyak orang di dalam ruangan itu, bagaimana jadinya kalimatnya? Ada yang bisa? Ya, diaktifkan mikrofonnya lah Hasan kalau mau bicara. Ini tipikal pengecut ini. Pakai kalau banyak orang di dalam ruangan itu Pak, pakai there are somebody in the room. Ya kalau somebody tetap seseorang lah. There are people in the room. Ya, yeah, there are people or there are some people in the room. Ya, yeah, there are people. Ya, yeah, there are some people in the room. Nah, itu baru benar. Oke, okay. Ya, yeah, jadi ingat ya, there is, there are, atau there was, atau there were, kalau misalnya terjadi pada waktu lampau. Itu merupakan pola kalimat intersi. Sehingga kalau misalnya kalian ditanyakan yang mana subjeknya, ya lihat kata bendanya. Kata bendanya itu yang berfungsi sebagai subjek. Ya, sehingga penggunaannya is atau are ditentukan dengan subjeknya. Ya, kalian tentukan there is atau they are ya, saya sebutkan subjeknya, saya sebutkan subjeknya, kata bendanya, kalian tentukan menggunakan there is atau they are. Ya, cepat-cepatan saja. Almi dulu, aku aktifkan aku mikrofon dulu. Napa Hasan? Napa? Yeah. Much money. Is. Good. Is. There is. Ya, harus jelas. There is. Women. There are. Okay, very good. Woman. There is. Ya, yes. Bedakan jamaknya dengan tunggalnya. Yo. Women sama woman. Okay, very good. The police. There is. They are. Ya, polisi itu selalu menunjukkan kelompok ya, jamak dihitung jamak. Polisi, the police. Kalau tunggal, the policeman. Oke, begitu juga dengan bangsa. The English. Ya, the English itu artinya orang-orang Inggris. Itu jamak itu. Kalau mau tunggalnya, the Englishman. Oke. Okay. Contoh lagi. Feet. Feet. Ayo, feet. Arka. Arabe is deep. Kalau bisik-bisik jangan dinyalain dong. There is apa? There is. Fit itu jama. There are. Itu kan. Kalau tunggalnya foot. Foot. Begitu juga dengan gigi. Kalau jama teeth. Jadi semuanya di sini orang menggunakan teeth. Ya, kalau ada bayi di sini baru satu giginya, baru tooth. Oke. Okay? Ya, hati-hati deh semuanya kata benda itu kalau mau dijamakkan ditambahkan s, ada yang memiliki bentuk sendiri. Oke. Okay.
child. There is. Okay, there is. Childs. Childs. Tidak ada childs, Pak. Tidak ada childs, Pak. Ada children. Banyak yang bengong itu, hampir terjerumus itu. Yang mukanya bengong itu pasti sudah berpikir DR itu. Ya, nggak ada childs ya. Child, seorang anak. Ya, kalau mau dijamakkan ya, dia children. Ya, children. Oke? Okay? Ya, jadi itu harus dipelajari juga ya, perubahan kata kerja dari tunggal ke jamak. Oh, itu nggak semuanya ditambahkan S. Ya, dan di TOEFL itu sering muncul itu, sehingga kita nggak tahu apakah subjeknya itu jamak atau tunggal. Karena itu penting untuk mempelajari itu ya, karena subjek itu kan menentukan kata kerja, dia menentukan kita pakai is atau pakai are, kita pakai do atau pakai does, ya, kita pakai has atau have. Ya, itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal ya berarti pakai has, pakai does, pakai is. Ya kan? Kalau subjeknya jamak ya berarti dia pakai do, dia pakai have. Nah, makanya dia pakai are, hati-hati. Nah, itu penting ya. Tolong yang masih baru ini ataupun yang termasuk yang senior, seperti yang senior juga belum menguasai itu, ditonton lagi videonya. Kita membahas tentang subject verb agreement. Dan pastikan kalian mempelajari dulu perubahan kata benda tunggal menjadi kata benda jamak. Itu penting banget. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak ada, kita coba exercise. Nggak ada child. Ya, child ada. Childs yang nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya apa saja, silakan. Setelah ini kita ada exercise, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya, ya saya kasih buku. Oke, dan selama ini sudah 6 episode ya, 6 meeting ya, baru satu orang yang bisa menjawab. Itu menjawabnya enggak sepenuhnya benar hari itu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak ada kita lanjut ke exercise. Ya, jadi saya ambil dari soal TOEFL ya, soal TOEFL tentang penggunaan kalimat inversi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau jawab, ya langsung aktifkan mikrofonnya ya. Ya, yang paling cepat duluan kita berikan kesempatan. Ya, kalau dia bisa jawab dengan benar, alasannya juga benar, ya kita kasih hadiah buku. Hadiah bukunya ini. Oke. Ya, hadiah bukunya ini. Ya, buku saya tulis sendiri. Oke, buku grammar. Oke. Siap? Oke, soal yang pertama. Harus bisa jawab dengan benar, harus bisa memberikan penjelasan dengan benar. Ada yang bisa jawab? Oke, 1 menit lagi. Ya, for your information, Hasan ini sudah mencoba dari sesi pertama sampai sesi ke-6 ini. Sampai sekarang belum berhasil.
Ya, dia masih mencoba itu. Hasan mau jawab? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. See, it's an exhibit. Nah, waktunya sudah habis. Alasannya kenapa? Saya tidak bilang benar atau salah ya. Alasannya kenapa? Is-nya jadi subjek dan an exhibit-nya jadi verb. Ya, jawabannya benar, alasannya salah. Is itu tidak akan pernah jadi subjek. Subjek itu dimanapun diletakkan, dia tetap subjek. Kata kerja dimanapun posisinya diletakkan, dia tetap kata kerja. Ya, jadi kalau kita perhatikan kalimat awal, ini kan adverb ya, diletakkan pada posisi subjek, sehingga kalimatnya harus kita inversi. Artinya kata kerja dengan subjeknya itu harus kita balik. Ya, kata kerjanya adalah is. Subjeknya adalah an exhibit, pameran. Makanya dia pakai is, karena ini tunggal, an exhibit. Tunggal, exhibition. Ya kan? Nah, makanya dibalik, karena kalimatnya harus diinversi. Adverb of. Adverb ya, diletakkan di awal. Adverb of place. Oke, satu soal sudah lewat. Ya, harus cepat ya. Dan harus benar alasannya. Ingat ya, is itu di mana pun posisinya, dia selalu akan jadi kata kerja. Dia tidak akan pernah jadi subjek. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Come on. Were they, Pak? Yang mana? A, B, C, D? D. D. Alasannya? Were-nya sebagai kata kerja dan D-nya sebagai subjek. D-nya sebagai subjek. Oke. Okay. Jawabannya salah, alasannya salah. Jawabannya adalah A. Kita lihat di sini sudah ada there-nya. Ini menggunakan there be. There is, there are, there was, there were. Dan itu sudah kalimat inversi. Ya, sebenarnya ini merupakan kalimat conditional sentence. Bisa dilihat dari polanya. Ini pola kedua ini. Conditional sentence. Ya, conditional sentence bisa kita hilangkan, bisa kita inversi ketika if-nya kita hilangkan. Ya, jadi kalimatnya sebenarnya adalah if there were to be an outbreak of any of the six most dangerous diseases, this could be cause for quarantine. Ya, itu kalimat sebenarnya. Tapi kita mau hilangkan if-nya. Ya, if there were, itu kalimat ininya ya. Kalimat asalnya, if there were. If-nya kita hilangkan, were-nya kita letakkan di depan there. Jadi, were there to be an outbreak. Okay? Yeah. Okay. Belum berhasil ya, tapi good. Okay, next. Pertanyaan yang ketiga. Ini hari ini, karena pertemuan terakhir, pertanyaannya lumayan banyak ini. Jadi, kesempatan kamu, Hasan, bisa besar ini hari ini. Okay.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sudah telat, jawabannya salah lagi. Ah. Coba sekali-sekali itu benar sedikit. Nah, jadi gini ya, ini kan soal TOEFL. Soal TOEFL itu, untuk soal structure, waktu kalian, itu hanya diberikan 34 detik. Ya, waktunya hanya diberikan 34 detik untuk... Ya, waktumu diberikan cuma 34 detik. Ya, jadi nggak boleh pikir lama-lama. Ya, kalau kamu sudah lewat 34 detik, ya udah kalian tuh sudah mengorbankan soal yang lain. Jadi, kalian mengambil waktu untuk soal yang lain. Ya, harus cepat. Analisanya juga harus cepat jadinya. Harus cepat dan benar. Yang pertama kita analisa soalnya dulu. Ya. Ini bukan subjek ya. Ini merupakan adverb of place. Ya, in the La Brea Tar Pits of Los Angeles. Itu kan nama tempat itu. Ya, adverb of place itu menyatakan keterangan tempat. Dia menempati posisi subjek ada di awal kalimat. Ingat tadi, salah satu syarat kita menginversi kalimat adalah ketika adverb of place atau kata keterangan tempat diletakkan di awal kalimat. Dia diletakkan di awal kalimat sehingga subjek dengan kata kerja harus dibalik. Subjeknya adalah thousands of animals. Ini dia. Ini subjeknya. Thousands of animals. Oke, ribuan binatang. Itu jamak atau tunggal? Jamak. Ya, jamak. Makanya kata kerjanya menggunakan are. Terbalik kan? Verb dulu baru subjek. Inversi. Oke. Kalau yang A, kebalikannya ini subjek dulu baru kata kerja, itu bukan inversi. Oke, kita lanjut kalimat pertanyaan selanjutnya. (tuh) 35 detik ya. Saya mau jawab, Pak. Ya. Menurut saya jawabannya, kalau nggak, menurut saya aja ya, Pak. Jawabannya B. Kenapa? Karena apa? Karena negative adverb. Bukan. Yang jelas dong. Ya Pak, kayaknya negatif adverb menurut saya Pak. Alasannya. Apa negatif adverb? Ada apa dengan negatif adverb? Apa ya? Karena apa tuh adverb perasaannya diawali dengan kalimat. Adverb perasaannya diawali dengan kalimat. Maksudnya bagaimana itu? Adverb perasanya diawali dengan kalimat. Gagal paham saya. Bisa di. Maaf Pak, nggak dapat alasannya Pak. Nggak bisa dong. Harus tahu. Jawab tapi. Karena dengan alasan itu membuktikan kita paham atau tidak. Ya. Jawabannya benar itu, tapi alasannya salah. Dia bahkan nggak tahu alasannya apa. Maaf Pak, kurang tepat alasan saya Pak. Ya alasannya salah. Jadi gini, tadi salah satu syarat sebuah kalimat itu bisa diinversi jika negative adverb itu mengawali sebuah kalimat.
ya, bukan kalimat mengawali sebuah negatif adverb. Nggak pernah akan terjadi dalam dunia bahasa Inggris. Ya, jadi sebuah kalimat itu diawali dengan ekspresi negatif. Ya, not only, itu negatif. Sudah, kalian nggak perlu baca sisanya nih. Cuma lihat kata ini saja. Nah, ini sudah menentukan bahwa kalimat ini harus diinversi. Ya, pola kalimat inversi berarti kata kerja dulu baru subjek. Nih, subjeknya soft maples. Jamak, makanya menggunakan kata kerja are. Oke? Okay? Ya. Gimana, Adam? Paham? Mengerti, Pak. Nah, harus tahu alasannya ya. Oke, okay, next. Pak, boleh jawab enggak? Ya, silakan. A. Alasannya. Ini menggunakan if apa? Omitting if, menghilangkan kata if. Pada kalimat yang awal. Kalau yang aslinya if the skin will cause to become blocked so that the heat and moisture could not escape. Lah. Jadi karena if-nya dihilangkan, jadi will the skin forest to become blocked. Ya. Kalimat yang ada if-if-nya itu disebut kalimat apa? Apa? Oh, apa? Wah, ini gawat juga ini. Sudah pelajari. Ada kata will-nya, should-nya ya, Pak? No. Kalau bisa diomitkan. Kalimat yang menggunakan if itu disebut kalimat apa? Tidak ada hubungannya sama conditional sentence. Ah, conditional sentence. Conditional sentence bisa kita inversi dengan cara menghilangkan if. If. Ya, ketika kata kerja yang digunakan adalah should, were, dan had. Nah, di sini dia menggunakan kata were. Dari mana kamu tahu kalau ini conditional sentence? Saya lihat jawaban yang D sih, Pak. Ada if, before, dan ada would-nya gitu. Ini ya, lihat ininya. Would. That would as well. Ya, jadi past future itu penanda bahwa itu merupakan conditional sentence. Jadi sebenarnya ini merupakan conditional sentence pakai if, tapi if-nya dihilangkan. Jadi kalimat sebenarnya adalah if their skin's pores were to become blocked, ya, jadi cara bacanya harus diperbaiki ya, bukan blocked. If the skin's pores were to block, become blocked, so that heat and moisture could not escape, that would result. Ya, if-nya kita hilangkan sehingga subjeknya the skin's pores itu dibalik dengan kata kerjanya were. Ya, kalimatnya menjadi were the skin's pores to become blocked. Ya, itu jawabannya benar, alasannya benar. Oh, oke. Okay. Dapat hadiah buku ya, orang kedua ya, selama 6 sesi ya, akhirnya. Oke, okay, congratulations. Next ya, masih ada harapan Hasan meskipun sulit ya. Dua pertanyaan terakhir, yang tertutup ini off ya. Ya, jadi yang tertutup ini off ya. Ini kalian pilih antara A, B, C, D, yang mana kira-kira yang salah? Ten, nine, eight, B, seven,
B. Harusnya siapa tuh? B. Siapa yang jawab? Roughly. Oh, siapa? Roughly. Ya, B. Kenapa B? Alasannya? Karena hundreds of flats of mountains. Harusnya jadi R. Loh, kan subjeknya di sini adalah the floor. On the floor. Kan subjeknya adalah the floor. Kenapa harus diinversi? Gimana? D, maybe. D? Apa yang salah dengan D? More than, itu selalu pasangan itu. Lebih dari. Ini C atau A sudah nih. Yang mana hasil? Jadi hasilnya. A atau C? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas suntu wa bika amanta. Baca doa ini. Buka puasa lagi. On the floor. Si? Si. Salah. Kesempatanmu khusus untuk Hasan bisa menjawab satu kali lagi. Kalau on the floor itu kan definisi. More than than a mile beneath. Ah, yang mana San? Akan lama-lama. aku punya feeling tuh sebenarnya tuh kuatnya tuh di D, Pak. Cuman. Oh, di D. Oh iya, feelingmu selalu salah memang. Coba kasih soal tuh yang gampang-gampang, Pak, supaya aku dapat bukunya. Ini sudah paling gampang ini. Sudah 6 episode loh, Pak. Aku tuh berusaha tapi nggak dapat-dapat, gagal ya. Terus. Jawaban yang benar adalah B. Oh, betul. Salah alasan. Ya, kamu itu hanya fokus mencari ininya. Kamu tidak fokus mencari kenapa kalimatnya harus diinversi. Makanya kamu tidak bisa membantah tadi. Ya. Subjeknya kan on the floor. On the floor itu bukan subjek. Ada on di depannya. On itu adalah preposisi. Preposisi ditambahkan kata benda, dia sudah menjadi kata keterangan tempat. Sama dalam bahasa Indonesia. Rumah. Rumah itu kata benda. Ditambahkan di rumah, itu sudah berubah. Itu bukan kata benda lagi. Itu sudah jadi kata keterangan tempat. Ya, dan kata keterangan tempat tidak boleh menjadi subjek. Jadi dia tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kalau dipaksakan diletakkan di awal kalimat karena dia mau emphasize, menekankan maknanya, maka kalimatnya harus diinversi. Sehingga kita bisa menentukan bahwa is di sini adalah kata kerja. Dan subjeknya adalah hundred of flat top mountains. Nah, ini jamak atau tunggal? Jamak, makanya harus pakai R. Gitu. Paham? Paham. Oke. Okay. Ya, sekarang soal terakhir. Ya, jadi harus fokus pada ini ya. Tentukan kenapa dia harus inversi. Jangan sampai semua kalimat kalian jadikan inversi nanti. Oke. Okay. Ini paling gampang. 2 detik aja bisa jawab ya. Wah, ternyata susah bagi kalian. Nah, ini soal terakhir ya. B? Maybe B, sir. B? Kenapa B? Ganti head mungkin. Ganti head? Diganti word. Oke, word bisa jadi. No. Diganti.
Never in the story of humanity were there been more people. Gak ada yang bisa jawab. Ayo, come on. Hasan, kenapa Hasan diam? Sudah tidak sanggup. Kesempatan terakhir mau lo, Hasan. Setelah 6 bulan mencoba. Ganti, has ganti kata was, Pak. Has ganti menjadi was, no? Ya. Yeah. Has ganti jadi have. Itu jawab. Has diganti jadi have. Kenapa harus diganti jadi have? Kalian ini pikirannya selalu keinversi ya. Tidak semua soal di TOEFL itu inversi. Oke, ada yang bisa jawab? Si, sir? Pardon? Si, si. Si. Kenapa? Ganti jadi live. Ganti jadi live. Enggak boleh. Oke. Okay. Ini been. Been ini adalah to be. To be itu kalau ketemu kata kerja ini hanya bisa tiga bentuk. Ada to-nya. To verb satu. Oke, okay. Kemudian verb 3 atau verb ing. Yeah. Ini kan ada been-nya, been itu to be. Jadi dia kalau ketemu kata kerja lain, itu pas bentuknya harus ada tiga ini aja. Kalau verb 1 tanpa tua itu nggak boleh. Nah, living kan verb ing, nah itu kan boleh. Oke, okay. Nggak ada yang bisa jawab ya. Saya nggak bisa jawab sebenarnya, tapi nggak tahu alasannya apa. Nggak bisa argue. Jawaban yang benar, yang salah adalah has. Harusnya itu have. Ya, lagi-lagi saya bilang, kalian harus bisa menentukan apakah kalimat itu benar kalimat inversi atau bukan. Itu dulu yang kita tentukan. Jangan harus langsung mencari alasannya yang mana yang dibalik. Kenapa? Azar? Harus dikasih alasannya nggak, Pak? Jelaslah, karena kita belajar menentukan kalian paham atau tidak, ya kalian harus bisa berikan penjelasan. Enggak, soalnya kalau diganti have kan grammarnya lebih benar ya gitu Pak, kedengarannya. Menurut saya. Alasannya jadi, apa? Ya. Bukan kedengaran. Dalam TOEFL kita nggak boleh pakai feeling. Kalau pakai feeling, semua kalimat inversi itu salah. Karena semua kalimat inversi terdengar aneh. Iya kan? Iya Pak. Nah. Nggak boleh pakai feeling. Oke, jadi harus tahu alasannya. Kenapa kalimat itu inversi? Apakah kalimat inversi atau bukan? Simple. Never. Ya, never itu adalah negative adverb. Ya, negative adverb. Ya, kata keterangan yang memiliki konotasi negatif. Never itu kan artinya not ever. Tidak pernah. Ya, negatif itu. Yes. Negative adverb mengawali sebuah kalimat, ya maka kalimatnya harus diinversi, harus dibalik antara kata kerja. Oke, jadi kalimat asalnya adalah never in the history of humanity there have been more people. There have been more people itu sudah kalimat inversi. Ingat tadi there be. Ya there have been kan? Been itu kan be. Itu sudah kalimat inversi. Ya subjeknya adalah more people. Ya kalimat inversi diinversi karena dia menggunakan there be. Ya, namun kemudian diletakkan lagi di sini negatif adverb di awal kalimat, maka dia harus diinversi lagi, dipindahkan lagi has menjadi ke depan setelah dia. Tapi subjeknya tetap more people. More people itu jamak. Tidak boleh menggunakan has. Harus menggunakan
have. Jadi yang benar adalah never in the history of humanity have there been more people living on this relatively small planet. Oke. Okay. Iya. Nah, ini susahnya kalian ini ya, kesalahannya di sini. Kalian fokus mencari jawaban tanpa menganalisa kalimat. Ya, analisa dulu kalimatnya untuk bisa menentukan apakah dia benar kalimat inversi ataupun bukan. Oke. Okay. Ya, saya tunjukkan tadi. Ya, ini. Ya, contoh negative adverb. Ya, kalau diletakkan di awal kalimat atau kalau dia berada di awal kalimat, maka kalimatnya harus diinversi. Ya. Oke, okay. Dan kemudian kalau kita perhatikan, jadi gini ya, kalimat inversi itu structure atau grammar level atas, sudah advance. Makanya itu tidak diajarkan di sekolah. Itu levelnya itu advance. Ya, memang sulit. Tapi kalau kalian paham tanda-tandanya, di TOEFL itu bisa menjadi soal yang paling gampang. Makanya saya katakan tadi mungkin cukup waktu 5 detik untuk menjawab. Ya. Cukup waktu 5 detik untuk menjawab. Kalau kalian memahami tanda-tandanya. Contoh. Ini jelas kalimat ini diawali dengan adverb of place. Ya, secara otomatis adverb of place mengawali sebuah kalimat, maka kalimat harus diinversi. Kalian tinggal pilih pilihan jawaban yang didahului oleh kata kerja. Ada nggak pilihan jawaban yang didahului oleh kata kerja? Ada nggak? Yang mana? Yang C, Pak. Yang C. Yang C. Pasti itu jawabannya itu. Oke. Okay. Kita cek yang kedua. Oke. Okay. Kita lihat ada there di sini. Kemudian ada depan, kemudian ada could. Nah, ini pasti conditional sentence. Tidak ada if-nya. Ya, berarti pasti inversi. Ya kan? Inversi, pilihan jawaban yang didahului dengan kata kerja yang mana? Ayo. Yang didahului dengan kata kerja yang mana? A. A dan D. Ya, hanya saja kita nggak perlu day ini karena ini yang digunakan. There be. Soal selanjutnya. Sama. Kalimatnya diawali oleh adverb of place, kata keterangan tempat. Kalimatnya pasti harus diinversi. Tinggal pilih pilihan jawaban yang didahului oleh kata kerja. Yang mana? D. Cuma satu, D. Ya, diawali oleh not only, ya, negative adverbs, pasti kalimatnya inversi. Tinggal pilih pilihan jawaban yang didahului oleh kata kerja. Yang mana? B. B, cuma satu. Ya, would menunjukkan bahwa dia pasti conditional sentence. Ya kan? Tidak ada if-nya. Ya, berarti pasti dia inversi. Pilihan jawaban yang didahului oleh kata kerja cuma satu. A, were. Nah, kalau ini harus kita analisa. Ya, jadi gitu sebenarnya, simple sebenarnya ya. Secara teori itu susah. Oke, secara teori itu susah, tapi kalau kalian paham tanda-tandanya yang kita bahas tadi, ya, asal kalian bisa mendeteksi tanda-tanda itu, kalian sudah bisa menentukan kalimatnya pasti inversi. Udah, nggak perlu repot-repot menganalisa pilihan jawaban, tinggal cari pilihan jawaban yang didahului oleh kata kerja. Pasti itu jawabannya. Alasannya apa? Ya jelas, inversi. Kalian sudah tahu tandanya. Ya, gimana? Salah kalian tadi di mana? Ya langsung mencari kata kerjanya sama subjeknya.
kalian tidak memperhatikan tandanya, sehingga kalian tidak tahu alasannya kenapa kalimat itu harus inversi. Nah, itu. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan? Satu orang tadi yang benar ya? Siapa tadi? Ahmad Kumaydi, Pak. Oke, Ahmad Kumaydi. Nanti bukunya bisa diambil di atas meja saya ya? Ya, Pak. Atau bisa minta di dengan admin PBI. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Hasan, coba tahun depan lagi ya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ingat ya, TOEFL itu wajib. Kalian nggak akan bisa lulus di UMKT ya kalau TOEFL kalian kurang dari 475. Ya, jadi TOEFL sebagai syarat lulus di UMKT itu paling tinggi bahasa Inggris. Ya, kalau yang lain cuma 425 mungkin. Ya, kalau bahasa Inggris itu wajib 475. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini ya. Ya. Sampai ketemu di English meeting untuk tahun depan ya, untuk semester akan datang. Ya, tetap belajar. Mungkin bagi orang di luar sana, grammar itu nggak penting. Yang penting bisa komunikasi. Tapi bagi seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menggunakan bahasa, tapi kita dituntut untuk bisa mengerti bahasa. Sehingga kalau orang bertanya, kita bisa menjelaskan. Ya, karena memang kita dituntut untuk bisa itu. Ya, kalau orang di luar sana, tukang beca, penjual pedagang keliling kaki lima, mereka bisa berbahasa Inggris semuanya. Tapi ketika mereka diminta menjelaskan, mereka nggak bisa. Nah, itulah poin plusnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Dan kalian harus bisa. Ya, seperti tadi, kan bahasa Inggris gampang, bisa dijawab dengan yes no yes no. Kalau kalian nggak paham teorinya, kalian nggak mungkin bisa menentang itu. Oke? Ya, contoh misalnya sama, saya kasih pertanyaan, apa perbedaan house dengan home? Banyak yang nggak tahu itu. Ya, baikkan coba orang lain yang bertanya kalian, karena dia tahu kalian itu pendidikan bahasa Inggris. Apa perbedaan house sama home? Kalian nggak bisa jawab, ya malu kan? Ya, makanya kita dituntut lebih ya, tidak hanya bisa menggunakan bahasa, tapi harus mampu memahami bahasa. Oke, dan untuk mahasiswa baru, silahkan ditonton video English Meeting dari yang pertama sampai yang ke-6. Itu kita bahas structure atau grammar dari hal yang paling basic sekali yang mungkin kalian tidak pernah pelajari di sekolah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di YouTube Mesa. Nanti admin Mesa akan sampaikan ke saya. Oke, guys, thank you. I think that's all for today. Thanks for your comment. Do not forget to fill out the absence. And see you guys next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.